Milih keterak cah dek Bandung gitu. Bisa tenang, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya tentunya Mardam Kucluk, wong paling kucluk sak Bojonegoro. Nggih, Mas Eka. Nggih. Hari ini saya dapat panggilan dari teman saya Mas Anto yang ada di Bojonegoro, tepatnya di desa Ngampel, Mas. Katanya ada kobra yang sering memasuki rumahnya Mas Anto. Dulu juga pernah ngabarin saya, katanya ada kobra Jawa masuk ke rumah Mas. Nah, ini tadi juga habis nelpon saya ya, katanya ada ular kobra lagi. Dan sebelum kita berangkat ke sana, Mas Eka, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman saya, buat dan buat semuanya yang udah mendukung channel Reptil Deso. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak. Tanpa bantuan kalian, saya nggak bisa sampai di sini, teman-teman. Karena apa? Atas support sampean, atas bantuan sampean, akhirnya, alhamdulillah, selama 2 bulan ini, saya mendapatkan 1000 subscriber, teman-teman. Jadi, saya terima kasih banyak buat semuanya yang udah mendukung channel saya ini. Semoga channel saya ini barokah, teman-teman, buat semuanya dan khususnya buat masyarakat Bojonegoro ya. Soalnya apa? Channel saya ini kan edukasi satwa liar, teman-teman. Ceritanya kan gini, edukasi satwa liar bahwa ini di mana ular apa hewan ini berbisa dan mana tidak berbisa. Jadi kita punya ilmu sedikit-sedikit, wajib berbagi Mas ya. Biar masyarakat yang awam nggak tahu jadi tahu. Intinya kan gitu. Dan saya mohon maaf bila selama ini ada tutur kata saya yang salah, ada omongan saya yang kasar. Intinya saya di sini cuma menghibur teman-teman ya. Maklum lah, pokoknya intinya saya minta maaf. Dan terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya intinya berterima kasih banyak buat semuanya yang udah mendukung channel saya. Doain ya buat semuanya, semoga channel saya ini bisa lebih meningkat lagi subscribernya teman-teman, dan semoga tambah berkembang lagi intinya. Nah, sekian dulu yang bisa saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Sebelum kita apa ya berangkat, kita udah disiapkan Mas Eka senternya. Mas Eka, iya sudah. Buku udah dibawa? Udah. Gak bawa sampean. Oh iki sampean neng di sampean neng geng-gengan ya lah. Senternya neng cok Mas ya. Nggih. Yaudah buat teman-teman semuanya ya. Sekarang saya mau berangkat dulu perjalanan ke kota Bojonegoro. Soalnya apa? Rumah Mas Anto kan di kota. Nah, saya di desa. Jadi perjalanan yang kita butuhkan kan lumayan lama, Mas. Jadi ketakutan ntar kalau ularnya pergi, Mas ya. Ya udah buat teman-teman, ikutin perjalanan saya. Yuk, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di tempat kediamannya Mas Danu ya, teman saya. Yuk. Naja Saputra Trik iki, berbusa tinggi Mas iki. Mas, hati-hati lho Mas. Kon santai. Dia lagi keliwat jumbune to, Mas. Iki nek nembune kampung iki wis romo, Mas, gedene. Nggih. Jebrobok e. Keliwat atas niki, Mas. Mati ya. Oh, ora dicekel, Dik, Mas. Oh. Sakmene gedene to, kobra. Trene wis gak nggo alat, gak ngopo, soalnya cuma ning sawah aku. Golek ya. Oh, Mas Allah. Nggih. Jembur, jembur. Wis aman kok. Kan aman. Enek lawange kok. Jenenge ora oleh Mas nyekel go tangan langsung gak oleh. Tata carane kan ana ngalate. Cuma piye meneh di posisine ning tengah sawah e. Bisa mati ya. Sampe nenek karo gua Mas ini. Oh, kamu sini dong. Kamu sini. Ini tolong. Ngeli ketrak cah de bandeng. Ih, tenang, ih. Kita bak sembur ini. Enggak apa-apa, Mas. Betul napa-napa. Tapi lek lek kena meripat yo iso fatal, Mbak. Ngalami kebutaan iki. Jadi mending lek nang ulah iki mending ngalih. Ngalih menae daripada fatal. Oh, nyembur Mas iki, Mas. Lah iki iki. Lho. Iki momo kena meripat kan fatal iki. Tapi nek kena ngene iki gak apa-apa, Mas. Betul napa-napa, cuma nek sikile pas luka iki gak oleh. Oh, ngono. Nek sing ning kulit tari gak masalah aja. Heeh. Keliwat jumbo Mas iki. Iki. Iya toh? Sampai terlebih iki, Mas. Awake lho, Mas. Iya. Ulo ning ngamuk. Sudah ketangkep ya teman-teman, ini yang meresahkan rumahnya Mas Danu ini. Mas Danu. Iya. Sama Nadi siapa Mas Danu? Dalam. Sama Nadi. Salah namanya. Lah gede santai Mas Karaper. Tapi lek cilik bahaya toh, Bang. Agresif Mas ya lek cilik. Heeh, lek cilik tambah bahaya. Loh, di atas sini loh. Oh, iki mesti enek bojone Mas Yasin ya. Nggih, Mas. Ya, kuwi sing temok. Ono ngamuk Mas bojone iki. Boten, iso enek telepone. Di radio itu belen nyampel. Tapi nek cewek karo cowok biasane gede sing iki, Mas. Biasane nek cewek nganu Mas, luwih gede, Mas. Oh, cewek malah luwih gede. Iki lanang Mas iki. Gak cewek iki, Mas. Dadi lanange ndak cilik iki. Nggih, Mas. Kene wedi tapi boten. Kira iki tenanan aku. Oh, Mas Zah. Masak merah. Astu. 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 Astu.
Mas. Sama Bang Pol. Pedikan mana? Biasanya gue tangan mas, cuma kan ini wajib kayak contoh wong-wong dan gak ditiru sangat awalnya mas jelasnya alih aku jadi ini aku juga serang tanpa gue tangan ini ini gak gue tangan awas mas ya mas ini seperti sebur Is gak cocok sama sekali mas ya? Betan. Lo, kamu kok malah? Dengan dok dok ye. Yes. Rekam dulu, rekam. Tahu terlebih tuh mas. Enak enak. Pakar beda loh. Iya. Tahu terlebih ya. Tadi mas. Yes, you okay. Ini yang ngisar mobil loh mas aku harap ngebun lah ngelok ya bisa udah enak-enak apa telepon lo duduk ya berarti ah telepon mas langsung ya mas harap gue liat dulu aku yuk kok pas ya maksudnya sama kok yuk pas sejak enak kali mas sama mas saya enak mas enggak 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 alhamdulillah ya kita mbak mau aduh brosok ini rasanya biaya mas ini loh kak bekasnya semburan kata kak iki lek kena meripat yo bisa mengakibatkan nganu enggak ini lorong mas kebutaan mana ini lorong no enggak tapi enggak apa-apa ini ngeji itu mas langsung kering tapi lek kena meripat langsung buta gitu mbak lek salah nangan enggak sama ngeji oh sabar kok kamu loh sembur lho ntar, aman-aman kok masa disembur sekiranya nek, harus cuci tangan mas, cuci mas oke mas ini pangan aneh apa mas? Ayam nah mau, tikus tikus iya mas, iya mas sabunnya ini